Ya ini yang disiakan di beras SPHP tadi ya ini. Jadi yang semua datang sampai dengan dini, itu semuanya. Nah makanya saya tadi sampaikan bahwa belum kita harapkan nanti DN dalam negeri kan. Nanti kalau sudah ada panen. Ini sama Pakistan bu. Oh jadi. Pakistan itu yang lebih mirip beras lokal. Kecil ya? Ya kecil tapi panjang gitu ya. Ada juga Myanmar kecil tapi bulat. Gitu, tapi belum datang. Termasuk. Oke. Seperti itu. Jadi kalau kualitas harga berapa? 16.000. Apa premium ya? Oh, gula. Alhamdulillah di Bulog cabang Bojonegoro ya kan kita siapkan sangat cukup untuk kebutuhan masyarakat utamanya untuk kegiatan program SPHP maupun bantuan pangan seperti itu. Dan harapannya kepada masyarakat agar tidak panik buying. Kami akan berusaha secepat mungkin semaksimal mungkin untuk selalu menyediakan berasnya untuk kegiatan atau untuk kita salurkan di pasar-pasar tradisional maupun di pasar murah yang kerjasamanya dengan Dinas Perdagangan maupun Dinas Ketahanan Pangan. Ada stok berapa, Pak? Hari ini ada 2.000, akan ada lagi sekitar 1.500 sehingga total di akhir bulan itu menjadi 3.400 sampai 3.500 stok. Stok aman sampai kapan, Pak? Stok aman perkiraan kami jadwalkan sampai dengan Juni. Sampai masa panen berikutnya masa ya? Masa panen, bahkan mungkin nanti juga kita belum bicara pengadaan ya kan, pada saat masa panen itu target kami untuk MT1 ini penyerapan di khususnya di Bojonegoro targetnya sekitar 5.000 sampai 6.000 ton. Sehingga itu akan menambah panjang untuk masa stok ya. Stoknya.